swastiastu. Om swastiastu. Atur pangan jalen titiang rengi dedane sami yening wenten iwang atur titiang idodane. Bali, nama yang tak lagi asing di telinga banyak orang. Keindahan alam dan kekayaan budayanya sudah jauh tersiar. Kali ini saya melihat Bali dari sisi timur. Sebuah desa yang berpegang teguh pada siklus kehidupan yang telah membentuk dasar kehidupan masyarakat Bali. Desa Jungutan, Karangasem. Di sana saya mengunjungi Samsara Living Museum sebagai pusat konservasi dan pengembangan budaya. Dan bertemu dengan Ida Bagus Agung, salah seorang budayawan Bali yang hingga kini masih terus menghidupkan keselarasan antara alam dan manusia lewat budaya. Ya, kalau bicara filosofi, ya. Ayub ya, itu memang sangat lekat karena kita berhulu kepada nilai-nilai Bali yang saya bisa sampaikan. Pertama adalah Siwam, kemudian Satyam, kemudian Sundaram. Nah, Siwam ini berarti ketuhanan, spirituality. Yeah. Kemudian yang kedua, Satyam berarti kebenaran. Jadi ada satu garis atau satu benang merah yang harus selalu kita ikuti. Lalu Sundaram berarti kesenian. Okay. Nah, kesenian ini salah satu ekspresinya tentu musik ya. Yeah. Dan musik ini tidak pernah lepas dari peran para pendahulu kita untuk menempatkan di setiap segmen kehidupan. Okay. Nah, katakanlah kita bicara siklus hidup manusia Bali ya. Yang kalau di Bali ini namanya samsara. Okay, jadi dari samsara. Mulai dalam kandungan, lahir, hidup besar, meninggal, lalu lahir kembali. Nah, siklus ini namanya samsara. Di setiap segmennya ini tidak pernah lepas dari peran musik. Karena kita percaya bahwa musik ini memberikan energi, ya, memberikan satu ritme sehingga kita siap untuk bermeditasi, untuk menyamakan persepsi dan seterusnya dalam konteks kemanusiaan ya. Okay. Sehingga semuanya menjadi harmoni. Keseimbangan siklus kehidupan bagi masyarakat Bali telah tertulis di dalam lontar. Sejarahnya, lontar diperkirakan telah ada sejak abad ke-9 dan terdapat sekitar lebih dari 8.000 jenis lontar yang tersebar di sekitar Bali. Jenis lontar itu sendiri bisa bertuliskan tentang filsafat, keagungan, ajaran etika, upacara dan tata caranya, arsitektur, hingga sastra. Itulah mengapa lontar juga disebut sebagai panduan hidup bagi masyarakat Bali. Cara pembacaan lontar dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu secara tunggal, berdua, atau berkelompok. Pembacaan tunggal lebih bersifat sakral dan dibacakan dalam konteks religius. Sementara pembacaan yang dilakukan berdua atau berkelompok lebih mengacu kepada pembacaan naskah Sansekerta yang kemudian akan diterjemahkan oleh rekannya dalam bahasa Bali. Pembacaan lontar akan selalu diiringi oleh permainan gamelan Bali. Jadi seperti yang tadi saya cerita bahwa di dalam setiap tahapan hidup manusia Bali ya, mulai dari dalam kandungan, ini ada 2 upacara namanya ngerujak, lalu menggedong-gedongan, terus lahir, dan seterusnya. Itu tidak pernah lepas dari peran musik. Ya, ya. Jadi selalu ada musik karena kita yakin bahwa mulai dari dalam kandungan sekalipun, si bayi ini membutuhkan nutrisi secara psikologi. Ya, ya. Nah, suara-suara musik yang baik, yang mengalun dengan ritme tertentu, ini akan membentuk otak gitu ya. Atau nanti setelah lahir dia punya logik dan ritme yang baik. Berarti di setiap level kehidupan, musik selalu mengiringi. Selalu mengiringi. Ya. Selalu mengiringi karena memang musik ini yang mampu membuat suasana ya. Ya.
Bali dan sejarah musiknya yang mengalun juga tak lepas dari denting suara penting, sebuah alat musik tradisi yang dimainkan secara unik, yaitu dipetik untuk menghasilkan suara dan menekan tuts untuk menghasilkan nada. Salah satu penggiat penting yang duduk bersama saya adalah Pak Krisna. Beliau telah menjadi pemain juga pengrajin penting sejak muda. Dan bersama dengan Yogi muridnya, mereka terus ingin mengenalkan penting kepada generasi demi generasi. Oh ini ya Pak Krisna yang dinamakan penting. Iya. Bisa jelaskan nggak Pak ini alat musiknya, alat musik apa lalu memainkannya seperti bagaimana? Iya. Ya ini alat musik penting namanya. Ya. Ini alat musik khas dari Karangasem. Karangasem. Iya. Nah alat musik ini karena dia sabta nada jadi dia bisa untuk digunakan untuk mengiringi musik-musik yang apakah dia dengan laras pelog atau slendro, bisa juga untuk mengiringi yang kesenian di Karangasem namanya cekepung, okay, genjek, yeah, lalu tari-tarian juga bisa dimainkan secara tunggal juga bisa, yeah, terus dimainkan dalam satu grup juga berarti bisa. Penggunaannya lebih ke hiburan ya, bukan ritual. Ya, jadi kalau di Bali itu kesenian itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang disebut sebagai seni wali. Kalau seni wali itu seni yang disakralkan. Ya, jadi itu dipersembahkan untuk mengikuti sebuah upacara. Nah, lalu ada juga yang balih-balihan namanya. Balih-balihan itu sifatnya lebih banyak kepada tontonan. Yeah. Hiburan murni. Yeah. Nah, alat musik ini adanya di sana di areal balih-balihan itu. Ya. Jadi tidak merupakan kesenian yang sakral, bukan? Yeah. Sejarahnya sendiri ini di Karangasem bagaimana, Pak? Ya, kalau ngomong tentang sejarahnya, sesungguhnya ini yang tercatat gitu, yang tertulis tidak kita temukan. Okay. Jadi belum kita temukan. Saya sempat melakukan wawancara kecil dengan beberapa tokoh seniman di Karangasem. Masuknya alat musik ini mungkin seumur dengan kesenian cekepung. Cekepung. Jadi ya kesenian cekepung itu juga merupakan satu kesenian khas dari Karangasem. Waktu zaman Belanda itu ada sebuah perhelatan kesenian seperti festival lah, Ngeraja Kuning gitu. Oke. Okay. Nah itu isinya adalah festival kesenian. Waktu itu alat musik ini sudah dimainkan. Ada juga beberapa pendapat ada pengaruh Cina. Okay, karena yeah, hubungan antara Raja Karangasem dengan etnis Cina di Karangasem itu cukup erat. Ada pendapat bahwa saat itu alat musik ini sudah masuk Karangasem. Akhirnya mengakar menjadi budaya di Betul, Karangasem. Betul, sudah beralkulturasi dengan budaya di Karangasem, dijadikan sebagai alat musik untuk mengiringi kesenian-kesenian yang khas di Karangasem seperti cekepung tadi. Contohnya itu. Lalu bahan dasarnya sendiri apa nih Pak biasanya untuk ini pembuat? Bahan dasarnya kayu. Bahan mahoni seperti ini. Yang ini mahoni. Mahoni ya. Terus kalau ini kayu suli namanya. Terus kayu jati juga bagus. Okay. Nah, lalu kayu cempaka. Nah, di luar itu sesungguhnya kalau kita cari karakter suaranya yang bagus itu pakai kayu lapis. Kalau kita mainkan jadi blat atas bawah samping itu getar semua. Oke, okay, jadi secara akustik bagus. Lebih bagus. Okay. Kalau senarnya konon katanya awalnya itu dari serat tanaman. Oh, oke. Okay. Serat tanaman. 60-70-an itu setelah ada kendaraan Vespa itu seling koplingnya itu yang dibuka. Nah, itu dipakai. Jadi awalnya itu dawainya cuma 4 dawai. Iya, iya, iya. Iya. Seiring dengan kemudahan-kemudahan seperti sekarang sudah banyak yang jual senar yang kualitasnya bagus, jadi kita pakai senar gitar biasa. Oh, oke. Okay. Iya. Ya.
Yogi sendiri sudah mempelajari alat musik penting ini sejak usia berapa? Kurang lebih ya sudah 3 tahun yang lalu. Baru-baru ini ya, kalau kenal alat musik ini ya sudah dari kecil sebenarnya, karena emang di ruang lingkungan rumah, mulai mendalaminya ya tahun 2017. Pak Krisna sendiri ada harapan nggak Pak untuk kira-kira musik tradisi penting di Karangasem, terutama untuk generasi selanjutnya? Ya, harapan saya, harapan kami semua pasti ya semoga apa alat musik ini tetap dilestari. Caranya gimana ya? Satu, rekonstruksi, regenerasi. Lalu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau pemerintah juga tidak bantu. Kita berharap juga pemerintah lebih serius untuk melihat ini, walaupun memang sudah mulai dengan sertifikat ya. Diakui sebagai warisan budaya tak benda ya. Ini sudah ada. Nah, itulah yang kita harapkan kita ke depan. Setelah fase terakhir seseorang menjadi tanggung jawab orang tua, namanya metata. Nah, itu lanjut, dia berarti sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga ya. Oke. Atau menikah, kalau di Bali disebut dengan pawiwahan. Oh. Nah, ini spesial nih pada saat pawiwahan ini, karena itu adalah ekspresi kegembiraan ya. Jadi biasanya kalau bahasa sekarang after party-nya, oke, itu kita ada seni genjek. Ada 3 jenis kesenian dalam masyarakat Bali, yaitu Wali, yang adalah seni ritual, kemudian Bebali, yang adalah pendukung prosesi, juga Bali-Balian, yang berarti murni hiburan. Genjek, meski masuk ke dalam kategori Bali-Balian atau murni hiburan, namun tetap memiliki nilai luhur Bali, yaitu Siwa, Satyam, dan Sundaram. Genjek sendiri memiliki arti membuat ritme. Itu mengapa Genjek beranggotakan beberapa orang yang secara akapela membuat ritme, nada, dan membacakan syair. Kemudian pemain penting akan mengiringi nyanyian mereka. Musik telah melekat erat dalam masyarakat Karangasem. Untuk itulah, saya percaya bahwa penting akan selalu menjadi identitas budaya masyarakat Karangasem dan dapat terus berdenting lembut di penjuru Nusantara.